Ini tahap sangat serius. Maaf ya. Oleh itu saya pohon. Saya pohon agar kementerian memandang sangat serius isu jenayah ini. Dan saya amat terkejut juga. Yang Berhormat Menteri boleh mencadangkan pendekatan menggunakan mak rempit untuk bersama-sama memberantas jenayah. Dan dia kata ini pendekatan out of the box thinking. Atau yang dipertua, apakah tak ada langkah yang lain? Pendekatan yang saya akan cadangkan apa langkah nanti? Sehingga menggunakan mak rempit. Satu pengurusi. Saya tak nak panjang lebar dalam isu mak rempit. Kita tahu kumpulan ini berada di jalanan yang tidak mementingkan nyawa mereka, meletakkan pengguna jalan risiko yang tinggi. Mungkin kementerian kalau nak bantu, cari apa sebab mereka terjebak dalam aktiviti lumba motosikal haram. Pukul 2 di tempat tinggal rumah saya, pukul 4 lebih hari Minggu, dia lumba sampai 5 lebih. Hubungi polis, polis kata kita tak cukup kaki tangan. Atau dia kata, baik kita pergi, ada polis pergi, tapi dia kata bila pergi dia lari. Tentulah, pergi tentulah lari. Tapi apa-apa masalahnya? Tapi apabila yang membuat menteri cadangkan cara ini, menggunakan mahar rempik untuk mempanteras, one of the masalah jenayah adalah meletakkan orang ramai merasa takut. Salah satu puncanya, kita ada kumpulan sedemikian, tentu yang dipertua. Saya katakan kumpulan mak rempik ini kalau nak bantu saya setuju, tapi cara bagaimana untuk cari mengapa mereka, apa kepunca mereka terlibat dalam aktiviti sedemikian. Satu yang betul, saya sekarang bagi cadangan bagaimana pihak kementerian boleh ambil sertakan sama untuk mempanteras jenayah. Satu yang betul, saya bersedia untuk bersama-sama. Saya telah banyak kali dalam cakap dengan Dewan Yang Mulia ini, bersama-sama dengan anggota PDM mempanteras jenayah. Orang ramai semua bersedia, saya percaya. Saya bagi cadangan Datuk Yang Dipertua. Di mana di US, Datuk Yang Dipertua, mereka mempunyai, ini ada kumpulan tertentu yang mengadakan laman web dengan izin yang ini dibekalkan oleh kawan saya. South End Police Log dengan izin. Di mana penduduk-penduduk boleh memasuki laman web ini dan balai-balai polis di kawasan tempat tinggal mereka membekalkan statistik berkenaan laporan, berkenaan maklumat berkenaan laporan polis, ringkasan laporan polis yang diterima oleh balai polis tersebut. Jadi penduduk di persekitaran akan mengetahui bagaimana keadaan keselamatan di kawasan tempat tinggal mereka dan bagaimanakah apakah kejadian jenayah yang telah berlaku sejak kebelakang ini, dan mereka boleh ambil langkah berwaspada, berhati-hati. Datuk Yang Dipertua, saya bagi satu salin pentara, boleh tolong saya ya? Saya bagi satu contoh South End Police Log 14 hari bulan Ogos, 12 AM, a break in and entry was reported on Upton Street, 3:07 AM, report on fraud on Berkeley Street, 8:34 AM, report of a street robbery with a knife on Worcester Street, 8:48 AM, report of a street robbery with a knife on West Concord Street. Bagi Datuk Yang Dipertua, 10:36 AM, no hurry of 63 Leonard Street, Roxbury was arrested and charged with 2 counts of robbery with a knife on Worcester Street and West Concord Street. Apabila polis berjaya menangkap suspek, ia akan tuliskan dalam log ini dan bekalkan maklumat ini kepada laman web ini. Dan ada balai polis di UK, when you key in dengan izin postcode jalan, mereka akan dapatkan maklumat. Datuk Yang Dipertua, saya sini ada satu lagi juga berkenaan. Bagi Datuk Yang Dipertua tengok, jadi mungkin cara ini boleh diserapkan agar orang ramai boleh bersama-sama untuk mempanteras jenayah. Di mana saya cadangkan balai polis membekalkan laporan polis
perkenaan jenayah tertentu yang di mana orang ramai merasa tergugat, terancam, takut. Bekalkan laporan polis yang mereka terima, maklumat ringkas, hantar kepada IPD. IPD serahkan kepada Surat Khabar. Surat Khabar China, kita ada wasi tempatan. Sediakan satu kolom agar kita tahu kawasan perumahan ini, balai polis di mana di bawah bidang kuasa balai polis ini mempunyai ada menerima laporan sedemikian. Betul-betul kita boleh bersama-sama memperterasnya. Apabila polis berjaya menangkap suspek, orang ramai akan tahu. Betul yang betul. Ini salah satu cara saya harap pihak kementerian boleh mengambil kira ada ketelusannya berkenaan situasi keselamatan di persekitarannya penduduk. Mereka akan mungkin ini boleh merasa mengurangkan perasaan takut. Mereka tahu, oh memang polis sedang telah bertindak, telah menangkap suspek tersebut. Di mana yang telah berkaitan dengan laporan polis tertentu. Ini perkara satu. Perkara dua, saya juga ingin cadangkan agar IO, Investigating Officer ditambah. IO perlu ditambah. Dan diberi kelengkapan, suasana kerja yang selesa, latihan yang mencukupi. Dan kemudahan, saya nak tahu apakah ratio buat sekarang. Saya tak sudah baca NKRA fasa kedua ada sasarannya ratio seorang pegawai penyiasat 5 kertas siasatan. Buat setakat ini, setiap IO berapa kertas siasatan mereka yang case yang pernah, perlu mereka kendalikan mungkin dalam sebulan. Dan untuk memulihkan balik keyakinan orang ramai bahawa polis sedang berusaha dan mempunyai kejayaan mempanteras atau menyelesaikan sesuatu kes, kes yang di mana suspek telah ditangkap, disoal siasat, didakwa, dijatuh hukum, harus dimaklumkan kepada pengadu. Jadi apabila kerajaan membekalkan indeks jenayah ada penurunan 11%, orang ramai kata, oh ada yang tak membuat laporan polis. Saya ada satu kes, satu yang tipe tua, bahawa Seksyen 354 yang mencabut kehormatannya. Kes suspek ditangkap, dituduh, dijatuh hukum, mangsa tidak tahu. Mangsa langsung tidak tahu. Satu yang tipe tua. Itu masalahnya. Dan saya perkara yang ketiga, saya menyambut baik. Warga emas diberikan pengurangan diskaun apabila mereka memperoleh pasport mereka sehingga RM150 dan kalau 2 tahun dikurangkan kepada RM80. Agar saya pohon pengurangan ini juga diberi kepada mangsa-mangsa jenayah di mana mereka rumah mereka dipecah masuk. Saya ada satu kes, satu yang dipetua. Kunci kereta rumah dipecah masuk, kunci kereta diambil. Botol alkohol diambil, wang diambil, jam tangan diambil, beg tangan, semua barangan diambil, pasportnya diambil. Apabila dia pergi mendapatkan semula pasport di immigration, dia kena isi borang, dia tidak faham, minta orang keluar isi, kenakan bayaran. Lepas tu masuk balik immigration kenakan charge biasa RM300. Mungkin pihak kementerian boleh mempertimbangkan pengecualian mangsa-mangsa di mana rumah mereka telah dipecah masuk dan pasportnya telah diambil tersebut, boleh dikecualikan bayaran untuk mengeluarkan pasport mereka. Seperti kes di mana mangsa ragut, ya, my card mereka telah diragut bersama. Tatu yang dipertua, perkara kedua ialah ramai ahli telah bangkitkan keputusan Mahkamah Rayan berkenaan dan mahkamah session ya baru-baru ini berkenaan kes rogol melibatkan mangsa gadis bawah umur 16 tahun. Sebenarnya saya agak kecewa ya apabila selepas insiden ini saya tidak mendengar apa tidak mendengar yang amat berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Pembangunan Wanita mengeluarkan sebarang kenyataannya. Kita mempunyai harapan apabila yang amat berhormat Perdana Menteri mengambil alih jawatan tersebut, ada NGO mempunyai harapan tinggi agar isu-isu wanita akan diutamakan, dipentingkan. Tapi apabila keputusan mahkamah sedemikian
kita tidak menampak apa-apa kenyataan dibuat, malah hanya kementerian timbalan menteri melalui kementerian mengeluarkan kenyataan akan berjumpa dengan menteri Padang Rengas untuk membangkitkan perkara tersebut. Dan NGO wanita ya, Dewan Perhimpunan China, KL, Kuala Lumpur dan Selangor bagian wanita, kumpulan ahli dan lain-lain NGO telah serahkan memorandum dan memohonnya agar Seksyen 376 Kanun Kesesaan kalau boleh exclude ya pemakaian Seksyen 294 Kanun Tata Cara Jenayah di mana membenarkan perintah kelakuan baik ini dikecualikan dalam kes-kes rogo ya di bawah Seksyen 376. Datuk yang dipertua, saya cuba ke isu yang seterusnya. Datuk yang dipertua, saya telah dihubungi ya oleh pensyarah perubatan ya, pelatih IPTA ya, di bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang mengadu bahawa mereka mengalami masalah ya yang tidak diselesai dan lebih 3 tahun ya, di mana gaji mereka adalah jauh kurang daripada gaji pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi kementerian. Di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka tersekat di bawah DU45, di mana apabila bandingkan gaji mereka, apabila mereka telah berkhidmat 5 tahun sebagai pensyarah perubatan pelatih IPTA, mereka tersekat di DU45, gaji bulanan hanya RM3,748. Dan apabila banding dengan pegawai perubatan, pegawai pergigian di bawah Kementerian Kesihatan, gaji bulanan adalah RM5,166 ya. Jadi saya dimaklumkan ya, memo telah dihantar berulang kali dan memo yang terkini adalah satu hari bulan September meminta agar JPA boleh mempercepatkannya penyelesaian kepada perkara ini, di mana dicadangkan penambahbaikan skim perkhidmatan pensyarah perubatan IPTA ini disamakan dengan bayaran kepada pensyarah pegawai perubatan yang di bawah KKM yang Kementerian Kesihatan ini dapat dipercepatkan dengan kelulusan yang amat buat Perdana Menteri dan Kabinet ini. Jadi saya pohon perhatian yang diberi sebab perkara ini telah berlanjutan agak lama dah, ada 3 tahunnya. Dan saya ingin alih kepada isu OKU. Saya menyokong dan saya bersetuju pendidikan awal sangat penting untuk kanak-kanak dan yang amat pemahat ada mengambil perhatian perkara ini dan memberi fokus ke atas kanak-kanak kurang upaya dari keluarga berpendapatan rendah, di mana akan diadakan projek perintis TASKA OKU bagi 6 kategori kanak-kanak OKU. Sementara saya menunggu orang ramai khasnya golongan keluarga yang mempunyai anak dan berpendapatan rendah ini menunggu pelaksanaan projek perintis TASKA ini. Apakah kementerian boleh atau kerajaan boleh mempertimbangkan untuk mengadakan satu skim ya, di mana kemudahan TASKA OKU yang dikendalikan oleh swasta ya, TASKA swasta itu boleh diakses oleh ibu bapa yang berpendapatan rendah ini, di mana pihak kerajaan atau kementerian bertanggungjawab boleh memberi bayaran yuran dan kos pengangkutan agar ini dapat membolehkan anak-anak OKU dari keluarga pendapatan rendah ini boleh dengan secepat mungkin mempunyai akses kepada pendidikan awal ini. Tentu yang dipertua, saya orang ramai nampaknya agak gembira ya dengan bantuan BRIM yang diumumkan oleh Yahmat Bomad dalam ucapannya, tapi saya ingin memohon agar bantuan BRIM ini diberi dengan cara yang sewajarnya, pendekatannya sepatutnya dan tidak menyalahgunakan salurannya. Sebelum ini saya pernah panggilkan ia tidak seharusnya melalui parti-parti politik dan saya ingin tahu bagaimana cara penyampaian BRIM untuk kali yang ini dan apakah masa saya telah sampai? Tidak lagi ya? Belum lagi. Okey. Bagi bantuan persekolahan RM100 untuk anak yang bersekolah, ini kali kedua yang diberi oleh kerajaan dalam bajet dalam bajet ini. Dan saya ingin mengulangi apa yang saya pernah panggilkan sebelum ini. Bagi keluarga ya yang miskin ya,
yang mungkin yang juga penerima bantuan kebajikan. Saya ada case di mana anak-anak mereka tu tercicir dari sekolah. Apabila mereka tercicir dari sekolah, ini manfaat RM100 ini tidak kesampaian kepada mereka. Saya pernah panggilkan agar kalau boleh ya, kerajaan kalau benar-benar ingin membantu kumpulan ini, keluarga miskin yang punya anak dalam umur persekolahan ini, boleh mempertimbangkan untuk mengadakan satu peruntukan di mana untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin ini tidak tercicir dari sekolah, di mana boleh diberikan kemudahan bantuan, kemudahan pengangkutan ke sekolah. Sebab saya percaya ya, kunci untuk membantu sebuah keluarga ya keluar dari kemiskinan adalah pendidikan. Jadi harap boleh diambil maklum perkara yang saya bangkitkan ini. Datuk Yang Dipertua, saya rasa setakat ini saja yang saya ingin ucapkan. Saya ucapkan terima kasih kerana peluang diberi. Saya akan bangkitkan lebih banyak isu di bawah peringkat jawatan kuasa.